Masa bakti tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kami mohon agar Bapak Uskup berkenan menurunkan mereka dalam acara pelantikan ini, supaya mereka resmi dapat menjalankan tugas-tugas mereka untuk melayani umat dalam kerasulan dan doa mereka. Dengan bantuan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami akan melakukan mereka dalam pelantikan ini.